Halo guys, selamat siang di minggu cerah ini. Saya bersama Bruneles di Wongi. Kita akan explore ke Air terjun Nganten yang berlokasi di desa Gumeng. Ayo guys, Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Air terjun Nganten, bagaimanakah keindahan keseruannya? Apakah di situ ada nganten yang sedang mandi? Kita langsung terus saja explore. Kanan atau kiri? Kanan. Ini pemandangannya keren, lucu. Ini desa Gumeng. Kanan, kiri. Oke. Nanti perempatan kanan. Kita ambil kiri. Kita melalui jalan kecil, jalan setapak ini guys, menuju ke air terjun Penganten. Lurus apa? Yang lurus. Oh, ngirit nang omah deh. Kita morotan. Lurus. Oke. Entah isan ini? Gak habis. Kita coba gini ya. Sedikit trekking dulu, nanti jalan-jalan ke sana. Oh, jadi loro iki ya. Oke guys, kita sudah sampai di air terjun Nganten. Kita trekking, kita jalan-jalan dulu menuju ke spot itu, ke lokasinya. Itu aliran airnya itu di bawah situ. Kita tracking sedikit sama Bruneles. Ini ada perkebunan warga ini. Ini apa ini? Ini Lombok. Lombok ya? Jipang. Ini Lombok, gue Jipang. Kayak toko cedak ya sosan ya. Kayak ya, jalannya lo. Kayak rene. Rayo i. Aku ngasih mundur.
Oke, hati-hati guys. Kita sudah sampai air terjun Pengantin. Kita naik-naik. Sedikit kunci pipa air gitu. Jadi dari tanah, dari sumber airnya sudah diambilin warga. Itu ya guys, air terjun Pengantin. Oke guys, sekian dulu perjalanan saya di video kali ini di air terjun Pengantin. Jangan lupa untuk subscribe, like. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Saya tunggu komen-komen kalian guys. Oke, simak terus video-video saya lainnya di channel saya, di channel Adventure. Sampai jumpa lagi. Dadah.